terkait kemarin kejadian yang cukup unik dan viral dari adik-adik kita, ada beberapa yang menggunakan sepeda motor dan sambil mengguyurkan di kepalanya, dan kejadian ini ada di wilayah kita, akhirnya kita mengambil tindakan secara tegas, kita panggil adik-adik beserta dengan orang tuanya untuk dilakukan pembinaan khusus. Nah, selama dilakukan pembinaan khusus ini, kemarin sudah ditemuin oleh Bukasat Bimas maupun Kasat Serse bahwa mereka sadar bahwa ini merupakan tindakan yang tidak terpuji dan tidak patut untuk dicontoh. Ya, ini merupakan efek karena masih muda, ingin show off dan terpengaruh oleh adanya media-media yang tidak bagus. Nah, akhirnya mereka kita kumpulkan di Polres ini untuk kita kasih pengarahan beserta didampingi dengan orang tuanya. Alhamdulillah mereka sadar. Namun kita akan coba mengingatkan terus dan nanti ke depan ada sedikit pembinaan yang agar mereka agak jera. Antara lain kita akan libatkan dalam operasi pengamanan lilin candi 2019. Dan di malam tahun baru nanti kita ajak mereka ke Bapak ke. Kita ajak adik-adik ini untuk pengamanan di tahun baru ini.